Pemeriksaan orientasi. 1. Posisi berdiri ke duduk. 2. Posisi berdiri ke jongkok. Pemeriksaan nyeri dengan skala FAST. Nyeri diam, nyeri gerak, dan nyeri tekan. Pemeriksaan kekuatan otot dengan MMT. Penata laksanaan fisioterapi. 1. Price, protect, rest, ice, compress, elevasi. Protect dan rest, melindungi dan mengistirahatkan bagian yang cedera agar tidak terjadi cedera lanjutan. Ice, berikan kompres es pada bagian yang merah dan bengkak. Pemberian kompres es ini bertujuan untuk mengurangi pembengkakan dan kemerahan akibat terjadinya cedera. Kompresi. Berikan elastis banded untuk membantu menurunkan pembengkakan dan mengurangi pergerakan agar menjaga dari cedera yang lebih lanjut. Elevasi, meninggikan bagian yang cedera dari jantung untuk memperlancar peredaran darah. Stretching exercise. Pasien diinstruksikan untuk membawa lutut ke arah dada. Gerakan ini dilakukan secara aktif oleh pasien. Diulangi sekitar 10-15 kali pengulangan. Pasien diinstruksikan untuk menjangkau jempol kaki sejauh mungkin untuk mendapatkan tegangan kepada otot paha bagian bawah. Pasien diinstruksikan untuk meluruskan kaki ke atas meja atau kursi dan berikan tekanan selama 8 detik. Lakukan secara berulang-ulang selama 10-15 kali pengulangan.